depannya juga, maksudnya bisa dibilang di minus kita, tapi kita nggak mau anggap remeh, ini pertandingan, apapun bisa terjadi, jadi kita tetap harus siaga, tetap fokus, nggak boleh meremehkan dia. Kira-kira apa sih yang dia lakukan pasangan Korea ini, kan mereka belum 1 tahun pasangan, tapi udah 10-11 tahun. Kalau dibilang kelebihan ya, namanya pemain Korea itu pasti dia ulet, nggak gampang, pasti dia punya pola yang bagus, cuma kebetulan aja tadi emang nggak cocok sama melatihnya pola permainan dia, jadi ya jadi yang dia mainkan juga ada cocok, tapi kan mau gimana. Apa tadi biasanya pasangan Korea Selatan itu matinya sekitar 10 lama yang tebal pembelakang gitu, kalau dibilang gitu susah kalau bilang kayak gitu. Iya, jadi lebih banyakin ke nggak ngikutin polanya mereka. Mereka kan mainnya kenceng. Jadi kita harus pintar-pintar apa? Mengubah permainan. Mas Preven, Mbak Melati, apakah ada target khusus di CD atau? Itu jawabannya. Kalaupun tidak target kemenangan, apa maksudnya? Jangan pengen target antara mungkin mendapatkan chemistry lagi berdua. Kita sih lebih nggak pentingin ya, kita lebih kefokuskan buat kita lebih nyamanin buat di permainan kita sendiri dulu, buat nanti ada target yang lebih besar lagi. Ya kalau diomong di sini sih tunjukin yang terbaik aja, maksudnya jangan sampai kita tuh kalahnya tuh yang nggak ngelawan sama sekali gitu. Walaupun kalah sih nggak apa-apa, cuma harus ngelawan aja, walaupun kalah jadi kan gak ada yang mau kalah. Thank you. Thank you.